of mine. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. Okay guys, untuk episode 3 ini kita kan akan janji untuk membuat rumah. Oh ya, btw, pertama-tamanya harusnya kita bilang oke, okay, selamat datang di channel saya ya. Untuk hari ini kita bakal main minicamp sama nih orang bodoh nih. Toli. Ngomong Iya, iya. Bisul, kena bisul dia. Jadi dia enggak bisa ngomong. Lihat, dia aja enggak punya mulut. Oke, okay, kita buat rumah ya, teman-teman, untuk penginapan awal. Ya, penginapan awal. Oke, langsung aja. Oke, okay, jadi di sini benda-benda saya enggak akan hilang ya, soalnya udah disiapin chest nih sama my friend. Di sini kita bagian kanan, kita ambil semuanya. Jangan, woi, kata mau bikin rumah apa diambil semuanya? Ya buat nyambil kayu-kayu. Nanti kan buat rumahnya. Nah, apa sih keluarin kayak itu? Jangan ambil, Ya, ya, ini. Tuh. Gitu dong. Enggak dong. Oh ya makanan, kenapa kau nggak masak makanannya? Mumpung banyak, tiga. Oh ya, btw, saya punya gold 22 dan iron 64. Dia juga punya iron 64 ditambah 7. Wow, banyak sekali ya. Coal saya ada 64, batu ada 54. Itu semua barengan aja ya guys, nggak boleh satu-satu. Iya, kayak kita awal. Taruh crafting itu, table-nya. Lagi naruh ini, Ji. Taruh crafting table-nya. Yaudah. Nih, saya punya 3. Ya Allah, satu aja. Dah. Oke, sini kita pakai bajunya dulu. Oke, itu ya dulu. Nah, sip. Udah ganteng bukan belum. Mas, rumahnya batu kabeh. Ya enggak, kita cangkangnya cari kayu yang terbuat dari lagi mau sore, cepat. Widih, ada pohon panjang ini. Tinggi. Udah lama, guys. Lama, jalannya lama. Waduh. Oh, oke, sip, bisa. Oke, sini kita akan ambil. Oke, di sini kita akan ambil kayu. Udah dekat belum suara? Suara deket masih terlalu deket banget nih, suaranya supaya udah jelas. Yaudah, saya jauhin. Dih! Tidak ambil nyampe. Ambil kayu yang banyak. Makanya tumbuh ke atas, coba. Jangan ke samping gitu. Iklan terus aja yang ditonton, makanya. Jangan iklan terus yang ditonton. Ya kan di TV ada iklan. Nonton dong, film pocong. Copong. Enggak lah. Bukannya. Oke, di sini kita ambil semua kayu. Kayu tanah. Ini kayu kabe. Oke, sini kita bakal lompat ya. Wacau, desik. Kalau yang nggak tahu kabe itu semua ya. Saya taunya kobe. Itu nama sasa tepung bubuk. Lah udah ngomot lagi buat ambil. Kita hanya bisa dikasih ketinggian segini doang. Emang pelit ya. Oke. Udah ada 20 ya kayunya. Di sini kita ambil lagi mana ya? Pohon tinggi. Oh. Semuanya pada mengambang, cok. Ah, itu dia. Tinggi. Nah, pohon aja tinggi, masa kamu enggak tinggi? Kayu. Tanah. Kita ambil tanah yuk. Buat apa? Buat tanam sesuatu. Buat pajangan. Enggak ada yang suka tanah. Paling juga itu. Apa ya? Cacing. Orang lewat. Cacing tinggal di tanah. Orang lewat suka tanah loh. Ya karena injak tanah. Kumpulin kayu sampai 64. Kalau enggak tabok kau. Tabok lagi. ambil. Kita ini pengrajin ya teman-teman. Pengrajin, pemalas. Pemalas. Ambil semua kayu. Ambil. Kayu. Masih ada 38, kurang. Habis kurang. Sudah 38. Iya. Oh, berapa? Sudah 27, masih 27. Lebih. Kurang, woi. Oh, kurang. Nah, kurang sama lebih dikalikan 2 sama dengan enggak tahu. Iya benar, sama benar nggak tahu.
Nih betul kita mau bermain matematika apa mau hancur kok mampus. Menang saya punya. Menang saya masih punya cadangan. Dasar babang ayam jago. Wow. Ayam jago. Cigernya warna apa? Biru, merah, pelangi? Apanya? Jenggernya. Jengger, terserah. Oh, jengger enggak? Terserah warna apa, yang penting enggak terlalu emang merusak mata. Tidak merusak mata, emang penyakit. Ya bisa aja. Kita atapnya terbentuk kayu. Ya Allah, oh, hancur dong, ngapak saya tadi sih enggak nyadar. Dan sore, mau rumah, sore. Rumah aduh kita maunya atasnya terbuat dari kayu apa terbuat dari batu? Eh? Terserah yang penting enggak bocor. Iya, nanti kita harus beli itu dong, cat anti bocor. Di pon pen? Ya boleh. Atau enggak no drop, bocor. Mending 3-in-1. Ya, oh iya ada call gratis ini. Lumayan, jadi ambil nggak laku. Nggak laku. Eh ini normal kan? Ya normal. Karena saya mau lawan Jom Bibi. Dibaca Bibi. Parah anda. 51. Cepat naik. Ya Allah banyak banget tuh 51. Saya anak 56. Kurang dong. Ambil call supaya ada keterangan. Keterangan. Kita tanya. Terang maksudnya terang. Oh. Keterangan itu buat. Untuk hari ini kita tinggal di bawah tanah ya, sama cacing. Buat. Ya Allah gelap dong. Ini nggak terlalu. Nang, saya punya. Eh, serius cok? Maafin aja. Tidak terang. Terserah kau lah. Ada dua tungku nih. Tidak terang. Dari kamu nih. Jadi kamu itu dong. Taruh. Tidak terang. Nih. Kita rencananya buat satu di sini ya. Ya. Nah tuh ada dua tungku. Saya mau bakar. Bakar. What is that? Apa itu? Pantom. Tidak, banyak pantom. Masuk ke bawah tanah cepet ah. Apa itu pantom? Pantom, hantu. Dia suka nabrak orang. Oh di atas dong. Di atas. Oh iya benar. Benar. Di atas. Please. Benar. Wah. Ngambil. Tidak, cepet turun. Beneran di atas tuh. Oh, saya lihat tuh. Saya aja lihat tuh. Ya saya juga ngelihat, makanya turun ayo. Gua awas sih. Oke. Saya jaga atas. Lah, kok hilang? Halo. Awas. Wah, kurang asem. Main belakang anjir. Jangan ngagetin saya, please lah. Sumpah ngagetin aja. Ayo cepat saya mau tutup nih pakai apa ya? Tutup aja pakai apapun setelah. Wah, dia udah hilang nih. Kayaknya dia banyak sini nih. Kita di luar. Di atas aja dulu, enggak apa-apa. Dari sini aja kita bermalam di sini dulu. Bentar dulu. Saya mau ngecek atas, tapi takutnya dia dibunuh ya. Jangan ah, enggak jadi. BTW. Kan enak terang. Dia nyerang. Darah saya habis 3. Dasar. Betul, ide hilang belum ya? Nah, hilang. Udah enggak ada. Yuk cepet. Beneran. Tanya aja sama penonton. Diam. Dia cuma lihat kita main. Eh, iya, ada lagi. Ada lagi. Bodoh muncul mani. Saya lagi enak-enak ngambil. Cepet, Mi. Iya. Aw. Ambil kasur buat kita. Oh, udah, ya. Oh, Mami. Kamu tidak punya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kasur ah. Ah, ada Mi. Au, sakit. Bisanya main terbang nih orang kayaknya. Kalau lu Batman tak hajar lu. Cepet Abi di sana ngambil wool ah. Mau tidur di sini dulu, nginep. Eh, zombie man. Untung, hampir baik. Cepet ah. Tahan dulu. Salju jatuh, what the heck? Jatuh lagi. Aduh, saya mau lihat dulu keadaan di atas. Oh, itu dia. Itu lagi terbang-terbang, enak-enak tuh. Dasar, MotoGP. Itu matanya hijau-hijau. Iya. Dia menyerang, dia ke bawah. Enggak. Siap-siap. Kayaknya bau soalnya. Kalau di dunia sih, itu tuh kalong. Ngerti kalong? Tahu. Kelawar. Maaf. Duh. Saya bukan hantunya, cok. Enggak kelihatan, kan? Sumpah demi Allah. Ayo dong ke bawah dong, jangan bisa main terbang bayang. Kalau kita ngelihat dia mah pasti dia jagain udah nyerang kita ya. Coba. Jagain saya. Ya. Insyaallah. Ambil. Kalau mau ngapain lo? Ayo mau ngapain lo, ha?
A few inches later. Sini masuk, saya udah bikin kasur. Oke, ini kita enggak akan kejedot nih. Enggak, soalnya kita bau. Belum mandi. Ah, kejedot ini mah. Enggak, tenang aja, saya tahu caranya supaya enggak kejedor. Jedot. Iya, setelahlah. Nasib, saya udah. Abi tidur, aku awas. Abi tidur di situ, saya tidur di situ, Abi tidur di sini. Woi. Pasang nah. Langsung tidur biar besok kita bekerja buat rumah ya teman-teman. Untuk hari ini masih belum, soalnya ada yang ganggu. Berkaget. Pun kaget lah. Hah? Hah, kebakar. Oh, kan bener kan dibakar. Ayo, mau bilang apa lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, sama-sama. Betul kan saya mau bakar air. Ya elah. Itu kita harus dapetin membran itu, Mayan. Iya, buat poison. Mana tuh? Tadi yang enggak ngedrop dong. Dasar. Dasar hantu cupu. Tidak berguna. Nasib saya bakal airnya. Itu air saya ada 64 nih, takutnya kalau enggak cukup. Bikinnya di mana? Sini kan? Rumah bawah tanah tah. Mau. Enggak, luar aja. Ya di luar. Halo. Saya mau cari tempat yang bagus hari ini. Ya, ambil dulu atau kasurnya sama barang-barang kita. Ya udah yuk ikutin saya. Saya akan cari. Bentar saya. Itu barang-barangnya banyak gimana cara kita bawa? Kita kan punya benda tas apa gitu. Aduh lapar dong. Oke, kita cari makanan dan jangan ambil makanan punya dia, kasihan. Aduh, sebelum punya makanan dong. Makanan. Iya, muat please, muat please. Dong makanan. Barang-barang. Guys, makanan. Tidak muat kayaknya, tapi enggak. Saya tidak ingin mencuri punya dia makanannya. Saya mencari sendiri saja. Oh, itu dia ada sapi. Sip, 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 sip. Waduh, berkurang 3 dong. Kelaparan saya. Aduh, ini udah maksimal ini. Pas sekali, Ki. Saya bawa barang. Jangan cabur. Anda dihukum mati. Barangnya. Anda dihukum mati karena enggak mau disembelih. Ah, sip, dapat 2 daging. Kenapa taruh kayu di sini? Tok. Cari tok. Tempatnya. Entar dulu. Ada 2 domba, 1 dombanya lagi punya anak. Oh, jangan dibunuh, kasihan, guys. Mereka berkeluarga, guys. Oke, saya enggak akan bunuh dia ya. Padahal ini cuma game tapi enggak apa-apalah. Oke, di sini Ami sedang siap-siap untuk cari rumah baru. Kayunya udah cukup tak? Saya punya 56 BTW. Saya punya 64-nya ada. Ya krok dulu atuh. 60. Ah, kamu mengambil semua barang saya, bagus. Enggak, bikin yang aman. Ya udah enggak apa-apalah. 64. Penting enggak hilang lah. Penting barang saya enggak hilang, ada di kamu. Saya dapat 3 stek sama 9. Udah 9 kayu. 1 bones atau tulang. Ya, bawa aja enggak apa-apa. Kita ini udah bakar belum ya semuanya? Belum lah, ada 64, cuy. Mungkin 64 ini saya akan buat armor bawa kayak semua. Dia. Bawa semuanya ya. Saya mau cari dulu tempat yang bagus. Oke, tar dulu. Wah, ini belum kebakar. Ayo dong kebakar. Ah, 13 dulu aja lah. Ini saya bawa aja. Oke, sini saya 13 mau. 13 sudah cukup. Abi kan udah punya baju. Sama sepatu. Ya, tinggal emang. Celana sama topi udah. Au. Au, kaget. Sakit. Nah, yuklah, yuk cari bener bener. Halo. Hah, tolong skeleton. Oh, jangan deket-deket, dia kebakar, mampus. Biar ngerasain gimana rasanya dibakar hidup-hidup. Saya punya tameng, ha? Tameng kau terusnya, ha? Saya ambil torch-nya ya. Soalnya bagus nih torch-nya, lumayan, gratis. Kita ambil. Oh ya, btw guys, maaf ya kok kelamaan buat rumahnya. Karena kita masih keder tempatnya di mana. Saya sama Ami masih belum buat video sih. Jadi Ami tuh enggak alasan kita lama buat video apa tiganya. Karena Ami enggak bisa buat video dulu. Nah, jadi nah, kalian mengerti kan? Enggak, ya udah. Kayu satu enggak buat apa, bukan ini. Jadi banyak hutan, Cok. Yakin mau di sini? Bukan ini. Lah, masuk lagi dong. Saya ambil ya. Ada serigala tuh, mau enggak tuh? Mana-mana. Serigala mana, serigala? Itu, Cok. Mana? Mana? Tadi ada aja beneran. Ada sama penonton. Nih, ada nih. Ini sebetulnya saya punya tulang nih. Nih. Mana sini tulangnya? Nih. Ada dua, Tuh, ada dua. Mana-mana. Tuh. Mau tulang? Duh. Ini mata laba-laba enggak ada gunanya ya? Ah, buat apalah ada mata laba-laba enggak ada gunanya. Duduk dulu. Hah, ya. Udah bisa dah. Ye, kau punya peliharaan. Kenapa kamu enggak ambil itu? Lumayan, sih. Ini tulangnya. Udah tak apa-apa. Udah. Oke.
Dia ayo, jadi pelajaran kita sekarang. Kamu harus bantu kita kalau kita dapat masalah. Mi lapar Mi, makanan sih. Ada enggak? Ada. Sedikitan satu aja kalau bisa satu. Pas sekali. Saya udah makan satu buah daging babi. Kenapa di sini boleh makan babi? Boleh makan babi di mana? Udah lah, cuman game. Penting kita kenyang. Lah, kenapa lu enggak ikutin Zedek, weh? Eh, ikutin Zedek gaming, weh. Atau si Ami. Wah, teleport dong. Iya. Ih, gila kaget sumpah. Demi Allah. Berarti dia malas jalan, dasar. Dasar iya, manja ada, dia. Ada lagi, sini. Kira-kira ada lava. Ada. Oh, ada itu. Yes, saya dapat dua. Bagus. Ini jangan mainin dulu lah, kita buat rumah dulu yang lebih penting. Buat bentar, kita. Satunya mana? Ngejut. Hey, itu tadi juga teleport, tenang. Oh, sini sih. Kalian berdua sini ikutin kita. Yuk ah, kita cari tempat yang bagus. Betul di sini. Aduh, suara apa itu? Suara apa itu? Aduh, saya benci. Labi. Laba. Ya, sini banyak hutan ini, enggak ada harimau, enggak ada singa, bagus. Enggak apa-apa. Supaya di sini hewannya enggak buat pos aman. BTW serigalanya untung aja bukan hunting for all lagi dia. Iya, udah baik jadi teman kita. Udah jinak lah pokoknya. Jangan mukul dia tahu nanti. Enggak apa-apa. Ayo juga skelet. Pleasure apa? Ada pleasure. Nemu, tapi kita harus buat rumah. Ya, masa kita apa? Kita colong-colong dulu aja barang-barangnya. Aku setuju, ada babi tuh buat makanan serigala kamu. Ambil. Oh, ambil ya, saya mau pilih dulu. Ah, mati kau, mampus. Kalau nggak mati ya nggak mati. Aku rasa aneh. Masa ada rumah Fledger di hutan kayak begini, nggak takut mati apa sama beruang? Enggak lah, di sini kan nggak ada beruang. Karena beruangnya belum diciptakan. Langsung nemu Fledger 1, 2. Nah, ini sedang apa ya BTW? Aku mengerti. Dan semua Fledger ini khas untuk kehutanan. Aku mengerti sekarang. Oke, di sini ada yang tinggi ya rumahnya. Ada. Dan kau di mana? Oh, kau di. Ini bagus nih, kasur warna biru. Saya suka warna biru. Tuh, anjing kamu serigala kamu itu gimana itu? Itu aja dia ke atas. Dia gak bisa ke atas, Cik. Di atasnya ada ini sih, Meripetin nih pohon kayak. Hancurin. Awas, saya mau keluar. Dah. Ini keluar. Nah, kita cari lagi. Tutup lagi dong pintunya. Gak ada pintunya, tah. Ada, tapi gak apa-apa. Ini apa pintunya dulu? Maaf. Aduh, kasihan serigalanya. Ditabok, tah? Enggak, ketutup dah sama pintu. Hati-hati, dia bisa galak. Lah, kok ada lagi di sini? Wow, dasar dia teleport baik. Jangan ditutup. Ini kamu kok cepet ngilang sih? Saya dapat emerald. Betul ini serigala bisa buka pintu apa? Saya dapat emerald dan roti. Betul kamu di mana? Saya di atas. Atas genteng. Di atas rumah. Oke, okay. Itu. Oke, saya udah lihat kamu. Kamu ngambil barang-barang punya orang, parki. Biarin. Tugas kita di Fledger ini adalah ya ada kentang atau potato. Dan di sini ada rahasia, pumpkin skin dan pohon yang enggak jelas, Cek. Iya, saya punya ide. Kita sini . Iron nugget maksudnya. Nah, dah. Sip, saya taruh di sini dan saya pergi. Kita buat rumahnya di sini aja lah mumpung ada Fledger, jadi enak. Ada trader gitu. Ada enggak ada golem sih di sini? Iya, memang ada. Maksud saya enggak ada. Ada di tadi. Mana? Saya enggak lihat. Mana tadi ya? Sana kan, jalan-jalan. Yang ku benci di rumah Fledger adalah suaranya. Ku enggak suka suaranya. Please lah ya, kita mau masuk. Mau masuk aja enggak dibolehin. Sama? Ada dua kucing kecil. Lucu banget. Waduh, pengen sih, tapi saya enggak punya ikan. Kenapa kucing satu lompat-lompat ini? Udah enggak berhenti dia. Setiap kita deketin kucing, pasti dia akan jauh. Lihat tuh kan, benar. Entah kenapa, kayak di dunia nyata aja. Iya, takut orang. Ada air, weh. Ini kabur lagi. Di sini ada. Padahal pengen saya kucing beneran. Sosok banget ini. Hewan terlucu dan tingkahnya lucu dan semuanya serba lucu. Dan air pun ke sini, saya tenggelam. Enggak tenggelam, bagus. Ini air terjun bohongan ini. Enggak ada gunanya air terjun ini. Ayo pergi. Ini desa keramat ini. Enggak, males, capek. Kenapa capek? Seru loh. Saya benci. Ini desa keramat ini.
Desa Keramat. Kenapa? Karena di dalam pintu ada pintu. Wow, serem sekali. Emang kayak gitu. Ah, enggak ada cas di sini. Ada table sama tempat tidur yang warna biru. Saya dapetin itu malah. Dasar di rumah Keramat. Pasti zaman dulu ada orang yang mati. Kan bener kan ada suara mati kan? Makanya lu jangan macam-macam sama gua nih. Gigit toh, meninggal. Jangan, Mi. Kasihan paruh gigi. Itu padahal Pak RT-nya loh. Bodoh amat Pak RT, Pak RW, Pak siapa? Mau sore. Ini ke rumah ini aja nih, rumah tinggi. Ya udah. Ini rumahnya gimana? Kita udah janji sama penonton, kasihan mereka. Rumah enggak jelas. Nanti saya taruh nih, saya tutup pakai ini biar mama saya di sini rumahnya dulu sementara dapat kamu di atas saya di bawah ya soalnya di bawahnya banyak awo flager to ini masuk kalian semua ngapa sih lu aja gelut lu. Oke guys, di sini kita tidur dulu. Sudah tidur, tinggal tunggu teman kita tidur aja. Tunggu dulu. Sebelum kita tidur, kenapa kita tidur pakai armor ini? Ya panas lah. Betul di sini dingin. Kalau lepas armornya, nah kan enak. Tidur pakai armor. Ya panas lah. Ini kan game. Aku anggap game ini asli. Ayo kita berumah. Colong-colong dimana? Semuanya ada di sini. Tapi di mana? Ya, niat kita kan pengen nyari tempat yang luas, bukan tempat hutan seperti ini. Dan gitu kita nemu desa angker. Ini sini kalian semua. Yuk, ikutin saya. Mana? Kita jangan tinggal di sini lagi ya. Abis saya nggak suka. Dekat sumur yang tidak terlalu dalam. Jangan dekat sumur sih rumahnya. Bukan, saya ada di dekat sumur. Maksudnya tuh kamu nyari saya. Yuk, ikutin saya. Kita dekat laut aja. Aku setuju. Kalian bisa dapat ikan, terus kita pelihara kucing dan ada lahar. Awal sakit. Ada lava, ada lahar lah. Di sini cok. Love, Roy. Ada kucing kecil. Wih, dia kabur. Udah, kalau saya punya ikan, guys, aku pelihara tuh kucing dan serigala kamu, Mi. Nanti jadi sahabat. Sahabat dekat. Sahabat jauh. Kamu ambilin apa sih, BTW? Ambilin chest. Nah kucing. Loh. Tadi dia kabur, lihat aja. Oh, kan benar. Iya, Pak, udah pagi, Pak. Bangun, kerja. Jangan tidur mulu. Ya tadi yang tidur dah. Ih, ada pumpkin pie. Wow. Ada yang tidur dah. Iya. Di mana benar dah? Coba saya melihat. Mana? Mana? Bangun. Dasar. Kalau saya nabok itu orang, serigala saya langsung bunuh tuh orang. Jangan. Mau. Udah saya aja yang nabok. Mau. Di malah jatuh kan pinter. Lagi. Rumahnya banyak banget dah. Iya, tapi takutnya enggak ada chest-nya. Saya dari tadi dapat chest terus ya. Ya, saya enggak. Wih, ada ini. Tuh, chest lagi. Peta bumi mungkin ini. Tuh, chest lagi. Ada roti. Tapi apa isinya? Makan. Ambil makanannya aja. Ambil. Nah, sip. Enggak jelas ini. Nih, meja enggak jelas ini. Kecil locator ini, lumayan. Turun. Bisa bikin peta. Ayolah, di rumahnya. Ini kesempit ini. Lihat. Ada yang mau masuk, cuma enggak ada yang mau ngalah. Enggak anjing, enggak serigala, enggak flagernya. Tutup ah. Sumpah chest-nya banyak banget, Ki. Ya bagus lah, ambil lah. Roti. Kayak ada flager sini suka makan roti deh. Kita cari dekat laut aja lah yuk. Iya, tadi ada laut di situ, napa kita ke sini? Ayo sini. Mana? Itu ada laut. Nggak bilang kok. Bilang dong. Nggak bilang. Ada kucing kecil. Ah, kabur. Wow, katanya lumayan besar ini. Oh, bersama serigala aku sendirian di sini. Nggak apa lah. Berarti udah ketemu tuh. Di depan, guys. Nah, ini dia tempatnya. Depan ya. Oke, di sini ya. Oh, tempatnya luas. Apa mau di sana? Apa di sini? Di sananya di mana? Ya di situ. Tuh di sana. Coba lihat. Oh. Enggak apa-apa yang luas aja. Sini saya pengennya yang tempat yang luas. Aduh, makanan. Makanan. Kita sudah makan daging mentah. Roti. Ya kita tinggal di sini aja. Sana ada kol tuh.
Ini bisa main di sana. Oke, kita ambil. Pertama saya taruh chest dulu ya biar gak banyak ini. Oh ya, kayunya kita buatin jadi ini spruce wood plank warna coklat. Enggak apa-apa. Iya, barang-barangnya taruh di sini aja. Iya. Nanti kepenuhan. 64. Cukup nih kayak buat rumah. Banyak. Sip lah guys, kita langsung buat rumahnya. Entah kayak gimana bentuknya, yang penting bentuknya kayak bentuk. Sip, di sini dia yang kalian tunggu-tunggu. Dan saya juga menunggu hal seperti ini guys. Ini di luar aja, ini di situ, ini di sini. Rumah harus luas nih. Kok bantuin sih? Ambil kayu-kayu juga. Sabar, ini saya banyak kayu, mau? Ya elah, banyak banget. Emang ada berapa kalau banyak itu? Saya kayunya ada 4 stack sekarang. What the? Kok pasti bercanda? Tidak bercanda. Lihat ya bos ya. Oke. Bu, percaya. Yang penting rumahnya harus segede balkon. Ada segala lagi, Cok. Udahlah, kita mau sebenarnya mau bikin atau mau buang? Ya mau buang aja. Cuma ngasih tahu doang. Kasur kita taruh di sini aja deh. Biar kalau malam tidur. Bisa enggak ya serigala nyerang serigala? Bisa. Tapi kalau udah jadi milik saya sih, enggak bisa. Oke. Maksudnya tuh serigala kamu nyerang sama serigala liar gitu. Bener-bener. Bisa enggak? Bisa. Coba bindun apa kamu itu? Iya, tadi kok klik salah. Maafkan. Piki dulu dong. Ini jendelanya mana? Untung aja saya enggak itu. Tadi dulu jendela mah nanti, enggak penting itu mah. Ada dulu. Nah, terus gedein lagi lah. Kurang gede nih. Segini malah kurang gede, ya. Beneran. Yaudah. Ditinggiin tah? Iya gitu. Kayak kita enggak kejedot. Ah, iya kayunya. Terus sambil lagi. Nah, sip ini dia. Sipnya banyak. Wuhu. Gede. Aku menunggumu gede. Nah, sip, tambah lagi gedenya. Au, satu untung aja. Kita leper ke AA, saya males manjat-manjatnya. Sama sih juga sebenarnya. Okay, tapi jangan hati-hati jangan sampai jatuh lagi loh. Teleport to Fabian. Wow. Au. Cepat, Mi. Sini. Tuh. Ayo, saya maju. Situ, saya sini. Saya sini, kamu situ. Iya, gitulah pokoknya. Kamu sana, kamu situ, saya sini. Gimana jadi sayanya? Udah, Mi, segini aja lah. Kayaknya, terlalu. Udah gede belum ya? Udah segini aja. Kita dapat atap di sininya. Terlalu tinggi. Tapi bukannya bagus. Ya, jangan tinggi-tinggi. Kenapa tambah lagi? Ya, jangan ditaruh. Cepat. Nasib. Udah ya? Dah, atapnya, Cok. Kita buat atap, ya? Iya, atapnya. Kita buat tangga dah, lantai 2 ini. Terserah. Tapi kalau lantai 2 harus lebih tinggi. Ya, makanya, terserah. Atau di next episode aja kita buat lanjutannya. Untuk yang tinggi terserah kamu mau. Nanti kalau off record aja. Ya udah. Okay. Ini bentar kita turun nih, mati nih sumpah dah. Enggak lah, saya punya ide. Nah dah, satu darah berkurang enggak apa-apa. Ini ada air apa enggak? Ini kasihan nih serigalanya nunggu di bawah baik. Aduh, kena dong, masih kena. Saya bukan menanya itu majikan kamu. Kamu harus mengikuti dia. Nope. Gimana? Abi? Dalam rumah nih lagi. Di sini. Enggak iya. Di depan sana. Sini aja. Satunya mana? Segala saya. Di tadi ke sini J keluar terus nyari kamu. Pus. Empus deh. Oke, tempat tidur. Dia punya ide nih. Nih. Tempat tidur sini untuk kamu dan sini untuk saya ya. Dan sini kita kasih crafting table dan tungku di sini, oke? Lu sih ikutin saya dari tadi di mana tuh? Car. Ya. Nah, sip. Oke guys, dia tambahin apa lagi ya di sini? Tungku kamu, oh ya, saya punya tungku nih. Taruh tengah-tengah, sip. Terus kasur kita di mana? Dia sudah bilang di sini satu untuk kamu sini, satu untuk saya sini kanan, saya kanan kamu kiri gitu. Oh ya lantainya, waduh saya lupa lagi. Itu pasnya juga diambil, tapi saya nggak cukup nih ruangnya. Makanya taruh inventory, saya udah sediakan di luar. Anjingnya jadi sih, serigala jadi sini dong nanti jatuh gimana? Sebentar saya dorong sana bukan sini. Yang kanan juga cok. Dorong, ya kamu itu kan.
gara-gara kamu, nurutnya sama kamu, nggak mau sama saya. Nih tuh, nah deh, udah dorong. Sip, dah. Itu rumah kita pasti keren, ya kan, keren aja dah. Waco, halo. Jangan kayak gitu. Nanti siapa sih? Bos. Malah duduk. Ikutin saya. Dia ngikutin kamu ini. Oke, saya coba kabur. Enggak, anjir kamu masih ngikutin saya. Penipuan ini. Nyangkut, pantesan aja. Sini coba, mau duduk weh. Maju. Paraki. Paro coba. Awas. Itu enggak boleh, Ya, tadi luan. Ya, ayo. Pintunya. Oh ya, kita buat pintunya. Di sini. Kayak kita pasti satu pintu dapat chat 3, guys. Padahal saya enggak mau. Taruh chest. Enggak apa-apa lah. Jika buat 3 juga buat cadangan kok cadangan. Iya, aku tahu. Kita betul kita di luar, padahal rumahnya di dalam. Aneh gimana sih? Ambil lagi nih, kasurnya sama tungkunya, sama chestnya, sama apapun namanya itu. Iya, saya ambil. Jangan saya bayar, saya buat rumah seperti ini dan seperti itu. Dia lapar lagi. Kalau saya aku cari makanan. Mari kita keluar, di hutan banyak itu. Anak apa, yuk? Binatang. Okay. Apa ikan aja? Ada drone juga kan, baru aja pengen diomongin, cok. Dasar. Saya di situ ya. Ya, chest di situ di mana? Sini di mana? Kanan kiri gitu maksudnya. Hey guys, untuk episode hari ini rumahnya kayak gini dulu. Mungkin di episode selanjutnya kita akan coba rumahnya gede lagi. Oh, saya kalau harus lanjutin bakal iron, cok. Ada. Lupa saya. Lanjut lagi, sip. Ada 64 iron dan kita tutup pintunya takutnya ada yang masuk. Pelit amat kamu chestnya 2, saya chestnya 1. Ya bikin dong. Ya begini dong, saya selalu bikinin apapun buat kamu, kamu enggak pernah mau bikinin saya. Dasar penipuan. Sip, udah 1 chest. Kau yang penipuan. Kenapa kamu yang di luar? Enggak di dalam. Nada. Misalkan. Nada bagus. Kita kasih kacang apa? Gelap amat di rumah kayak enggak ada penghuninya. Jangan gitulah. Makanya kasih kaca. Biar bisa ngelihat. Kamulah saya terus. Gitu aja tuh susahnya bakar. Parah kau. Ada zombie berair. Makanya tutup. Ada zombie berair mor emas. Wow, dia lebih kaya daripada kita. Wah, saya benci suara itu. Wah. Ayo lawan yuk. Kamu duluan di depan coba tameng. Tamengnya ituin. Nasib. Cut. Gold. Aw. Berani nyerang depan kau ya. Berani baik kau masuk rumah kita. Aw. Yeay, dapat ironnya. Ayo. Ambil aja lah. Saya punya 64 kok. Aku dapat arang. Ami makanan sih. Nih, ada nih. Emang aku enggak masak. Walah kan masakan lumayan. Furnace saya masih di luar, makanya mau diambil di bawah ada zombie. Awas. Udah. Bisa aja. Di kasur nih. Bahaya ini. Ambil, makanya enggak usah. Ya, saya masih tidur. Dasar. Astulah mana? Udah saya ambil, tenang. Tapi BTW taruh mana? Tidur. Furnace taruh di sini aja nih. Atas aja lah. Nah ya, 2 aja, enggak apa-apa. Tingkat 2. Ya sip, bagus. Masak weh. Tidur dimasak. Tidur dulu. Tempat tidurnya? Tidur dulu. Rumah kayak ngasih. Ada di chest saya. Kalau enggak ada di Amir di chest saya. Kasur. Nasib. Putih. Jangan diambilin bareng-bareng saya. Ya Allah, awas kenapa nih anjing suka banget di sini. Awas lagi. Awas lagi. Dah, sip.
Bentar, ayo sih beli. Tidur, Cok. Tenang. Oh iya, udah belum? Sudah. Bangun. Ya udah. Masih di record. Masih di video. Iya. Iya. Bilang. Oke, sini taruh apa ya? Ini aja lah. Ini satu dan daging ini belum dimasak, dasar bahlul. Saya punya banyak. Diam saya lagi masak. Dua-duanya airan, Cok. Diam saya lagi masak. Kita akan ambil itu maksud cari hewan buat dibunuh dan kita cari. Waduh ada daging. Ada daging, maksud ada zombie, guys. Ada daging. Dan situ ada laba apa lagi ya? Ada creeper lagi berenang, dasar. Lah ada lagi laba-laba. Aduh. Ini pagi yang belum menguntungkan sama sekali. Puas kau, menyerang saya. Aduh. Ada labu-labu. Labu-labu. Labu. Dih, barusan mau deketin. Udah mati. Yo apa lo? Mata yang merah dan di bawahnya ada mata lagi. Oh mati kau, udah dapet benang nggak jelas. Ayam bersabar, panah cinta. Ikan salmonella dan creeper pengen kesini dan meledak duar. Belum meledak. Yo, ayo kesini berenang bisa nggak? Dasar creeper nggak punya tangan be sombong. Spiderman tangannya 6 tapi jalannya lama banget di dalam air. Ed, ada drone-nya tak ya? Oh nggak ada, sip. Elah nih ikan salmon susah banget ya. Ngigau dia. Ngapa lu bunuh ikan salmon? Hujan. Kan bisa dimakan. Iya jangan juga, yang lain. Ya cari makan apa lagi di hutan banyak itu zombie, laba-laba. Harusnya yang di darat. Oke, der. Banyak ikan kod. Sip, dapat tulang dan ikannya. What the fuck? Dan sepertinya saya kebanyakan item. Wow, creeper. Bukannya oh man. Taruh dulu Meledak. Meledak. Ngajar dulu sebelum dia meledak. Meledakkan cinta. Wow, dulu. Lama loh, nggak meledak juga. Ada di mana? Guna gama, nggak bisa meledak kan lo di dalam air lo bisa meledak baru tahu gua. Ya bisa lah. Gak bisa meledak dia kalau di dalam air. Si ikan-ikan lagi berkumpul tuh. Ini saatnya saya untuk mau ngambil dagingnya. Aku mau wow. Drone-nya suka gangguin kita. Sebel. Diam napa lu di Rionet mati mampus anda. Anda enggak pantas hidup sakit. Di dunia ini. Ayo bangun dari tidurnya. Jangan tidur. Aduh, terus. Ya dong. Allah, itu mati saya nanti kalau. Lalu di air terus napas juga diperlukan untuk umat manusia dan di Minecraft. Ya iyalah. Minecraft tuh seperti Daryl atau kebenaran. Daryl energy drink. Bukan itu minuman, bukan makanan. Emang Minecraft adalah makanan? Betul. Kelpie Junior. Ngomong apa emang? Iya emang. Iya saya ngomong apa? Ya ngomong apa? Iya saya ngomong apa? Bodo amat Jess. Kita betul main mini kayak apa mau tebak-tebakan. Okay. Ya Allah, nih kan mentang-mentang bisa berenang jauh banget dari darat. Mentang-mentang bisa berenang, baru berenang dimarahin, ngetok berantem. Berantem sih. Dahlah, kita kembali ke darat dan kita ke darat. Tulang buat saya jangan diambil. Gak ada tulang di sini. Nah mungkin saya lihat. Saya lihat juga saya ambil. Ya saya sakit perut. Serius, makin daging busuk. Ngapain lagi? Enak segar dan berhasiat. Nggak.
yang memerlukan rumput buat bikin tanaman. Lagi buka pintunya. Pintunya sama-sama coklat sama dindingnya. Ya Allah, anjingnya ini cuma duduk doang ngeliatin kita, kasihan gak dikasih makan. Ini pemiliknya gimana sih, kita bunuh aja yuk. Makan aja ya, di. Kamu yang melihara, kamu yang makan, kamu yang kasih makan. Ini saya makan nih. Udah, oke guys, mungkin cukup segini aja dulu ya, kita bermain Minecraft. Udah lama kita menghibur kalian. Mungkin rumahnya untuk hari ini udah segini dulu. Jadi bisa selanjutnya kita akan coba untuk tingkatin ya, insya Allah. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Ami, gak punya channel, jangan di subscribe. Oke, dadah.